NASA telah memilih dua konsep finalis untuk misi robot yang direncanakan diluncurkan pada pertengahan 2020-an. Misi pengembalian contoh komet dan rotor pesawat tak berawak yang dapat menjelajahi lokasi pendaratan potensial di bulan terbesar Saturnus Titan. Badan tersebut mengumumkan konsep tersebut pada hari Rabu menyusul proses peer review yang ekstensif dan kompetitif. Konsep-konsep tersebut dipilih dari 12 proposal yang diajukan pada bulan April di bawah. Pengumuman peluang program New Frontier. Ini adalah lompatan besar ke depan dalam mengembangkan misi penemuan ilmiah kami yang. Berikutnya, kata Thomas Zurbuchan. Administrator asosiasi untuk direktorat misi sains NASA di Washington ini adalah penyelidikan yang menggoda, yang berusaha menjawab beberapa pertanyaan terbesar di tata surya kita hari ini. Para finalis adalah sampel eksplorasi komet astrobiologi kembali caesar. Misi CSR berusaha untuk mengembalikan sampel dari 67 P. Churyumov Gerasimenko. Sebuah komet yang berhasil dieksplorasi oleh pesawat ruang angkasa Rosetta milik badan. Antariksa Eropa, untuk menentukan asal dan sejarahnya. Dipimpin oleh Steve Squires dari Cornell University di Itacha, New York. Caesar akan dikelola oleh pusat penerbangan luar angkasa Goddard milik NASA di Greenbelt, Maryland. Capung. Dragonfly adalah rotor pesawat tak berawak yang bisa mengeksplorasi kimia dan kemampuan. Prebiotik dari puluhan situs di bulan Saturnus Titan, sebuah dunia laut di tata surya kita. Elizabeth Tertel dari Laboratorium Fisika Terapan Johns Hopkins University APL, di Laurel, Maryland, adalah penyidik utama, dengan APL menyediakan manajemen proyek. Misi Caesar dan Dragonfly akan menerima dana sampai akhir tahun 2018 untuk mengembangkan dan mengembangkan konsep mereka lebih lanjut. NASA berencana untuk memilih salah satu penyelidikan ini pada musim semi tahun 2019 untuk melanjutkan tahap misi selanjutnya. Misi yang dipilih akan menjadi yang keempat dalam portofolio New Frontier NASA. Serangkaian investigasi ilmiah planet yang dipimpin penyidik utama yang berada di bawah biaya pengembangan sekitar Pendahulunya adalah misi New Horizons ke Pluto dan objek Kuiperbel yang dikenal sebagai MU69. 2014, misi Juno ke Jupiter dan OSIRIS Rex yang akan bertemu dengan dan mengembalikan sampel asteroid Bennu. NASA juga mengumumkan pemilihan dua konsep misi yang akan menerima dana pengembangan teknologi untuk mempersiapkan mereka mengikuti kompetisi misi masa depan. Konsep yang dipilih untuk pengembangan teknologi adalah Enceladus Life Signatures and Habitability ELSAH. Konsep misi ELSAH akan menerima dana untuk mengembangkan teknik hemat biaya yang membatasi kontaminasi antariksa dan dengan demikian memungkinkan pengukuran deteksi hidup pada misi yang dibatasi biaya. Penyelidik utama adalah Chris Mackey dari Ames Research Center NASA di Silicon Valley, California, dan pusat pengelolaan NASA adalah Goddard. Venus Situ Komposisi Investigasi, VICI, dipimpin oleh Lori Glaze di Goddard. Konsep misi VICI selanjutnya akan mengembangkan Venus Elemen dan Mineralogi Kamera untuk beroperasi di bawah kondisi yang sulit di Venus. Instrumen ini menggunakan laser pada pendarat untuk mengukur mineralogi dan komposisi unsur batuan di permukaan Venus. Seruan untuk konsep terbatas pada enam tema misi pengembalian sampel permukaan komet cekungan-cekungan kutub selatan Aitken Basin, Dunia Laut, Titan dan atau Enceladus. Probe Saturnus, Tur Asteroid Trojan dan Pertemuan, dan Penjelajah Venus in situ. Investigasi program Frontier baru membahas tujuan sains planet NASA seperti yang dijelaskan dalam rencana strategis NASA 2014 dan rencana sains NASA 2014. Program ini dikelola oleh Planetary Missions Program Office di Marshall Space Flight Center. NASA di Huntsville, Alabama, untuk Divisi Ilmu Planetary Science di Washington.